streamer-streamer Indonesia yang tentu saja sudah menyampakkan kakinya di seluruh wilayah Indonesia, memiliki banyak fans dan juga masalah. Di sudut utara, Bapak Novales. Indonesia. Di sudut tengah, Bapak Rico. Gilima, siap. Di sudut sebelah saya ada Bapak Al. Belakang ada bekal sepeda. Let's go. Di samping bekal ada warlock Bobber. Bobber merdeka. Dan selanjutnya tentu saja para Baruda Clean Sound. Oke, dan langsung saja kita mulai perlombaan pertama kita. Tapi ntar dulu, sebelum kita mulai, kita mau menyapa dulu teman-teman. Jangan lupa absen. Oh ya, kita absennya adalah dengan yel-yel kita dulu ya. Yel-yel kita, siap semuanya. 1, 2, 3. Gilima! Siap! Singgir di mana? Kita akan langsung saja ke perlombaan pertama kita. Makan kerupuk, tepuk tangan! Peserta makan kerupuk ada Bapak Nopal, Bapak Rico, dan Bapak Al. Caranya tentu saja gampang. Tinggal makan kerupuk yang disediakan, dan yang berhasil habis duluan boleh memakan pizza yang ada di meja dan minumannya. Permasalahannya adalah, kalau kamu tidak menghabiskan segera, makanan pizza kamu yang jatahnya sesuai 3 orang ini bisa dihabiskan sama teman kamu yang selesai duluan. Sesederhana itu, dan langsung saja kita mulai pertandingannya. Kita akan mulai perlombaannya. 3, 2, go! Kita lihat. Oh, gimana perasaannya menjadi yang paling belakang menangin lomba makan kerupuk? Karena gue baru bangun tadi. Bapak Nopalwi, tadi menjadi hampir clutch tapi ternyata Rico berhasil mengeluarkan jurus terakhirnya yaitu bule ngamuk. Iya sih. Emang kita di Depok belum mempelajari sampai sejauh itu. Oh ya. Belum ya, belum sampai situ teknologinya. Mungkin di luar negeri sudah lebih advance, jadi tadi saya kalah. Oh ya, tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Nopalwi, berhasil juara dua. Ini pemain naturalisasi, gimana perasaannya bisa memenangkan lomba dari Indonesia nih? Aku mau terima kasih. Pakai bahasa Inggris dong. Oh, I would like to thank. Dia bahasa daerah. Dankeschön, Minasan. Dia ada perasaannya jadi juara lomba makan kerupuk. Kering mulutnya. Kita akan lanjut ke lomba berikutnya. Makan Blackpink, let's go. Saya maaf kurang lengkap, Oreo yang ada Blackpink. Oke, sekarang kita akan mulai perlombaan kedua. Makan Oreo. Oreo rasa polusi. Peserta pertama ada penguasa Bogor, Bapak Re. Let's go, tepuk tangan dulu. Peserta kedua ada jagoan Persib, Bapak.
Sapa Andika Du. Hebat! Dah! Peserta terakhir, Dewa Anime, Admin Yamri. Biasa, udah Dewa udah terlalu tinggi, gak usah dipuji-puji. Apa kalian? Siap? Dewa Anime, taruh di dahi. Oreo taruh di dahi. Oke. 3, 2, go! Udah biasa ada di atas, jadi kayak ngalah-ngalah aja dulu ke yang bawah. Lanjut, Bapak Andika Nuk sebagai juara 2, gimana nih? Oh, nangis, dia nangis. Semoga Bandung kembali. Kok di bahasa Sunda, Beko? Anjing. Semoga baru dari Bandung tetap pulang di sana ya. Kumaha Bandung? Wow! Dan tepuk tangan dulu buat juara pertama kita, Bapak Ray The Bogor Warlock. Ilmu apa yang Anda tadi terapkan untuk bisa mendapatkan kekuatan fast finish gitu loh? Nggak perlu pakai ilmu, emang udah cukup aja. Oh, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Game berikutnya di game ketiga, kita akan main semua. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan bites, jadi silakan makan. Nah, problemnya di sini, yang nggak bisa jawab akan mendapatkan hukuman, yaitu adalah antara dapat bedak atau dapat hot cream. Tapi yang menentukan yang dapat balsam siapa adalah chat. Kalian siap? Siap! Oke, siap. 1, 2, 3, gear 5! Siap! Anjing! Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu karakter di anime Naruto, tapi nggak boleh dari Konoha. Tentukan siapa yang dapat basem. Nopal Wih. Atau pegal sepeda. Chat, let's go. Pertanyaan fun berikutnya, sebutkan karakter One Piece. Guru. Belum. Sebutin. Gua Hongkok. Salah. Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan karakter One Piece yang tidak mengkonsumsi Devil Fruit. Saya Bang Guru. Oke, Rey. Oke. Adi. Saya Zoro. Donut. Koala. Saya Bang Guru. Saya Bang Guru. Nami. Nami. Sanji! Yes! Dan ternyata... Nyaaah! Yeah.
Lereng. Belum gear 5, Lereng. Wah, anjing gue yang banget. Disitu. Teman yang tidak baik emang pengen menyiksa satu sama lain, anjing. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan jurus-jurus All Might selain Detroit Smash. Serapai! Apaan, anjing? Detroit Smash. Sebutkan jurus-jurus All Might selain Detroit Smash. Selain mulai lu budak ya. Ini, ayo. Gak tau. Oke, Noval masuk. Akil. New York. Gak ada. Delaware Smash. Delaware ada. What apa? Weh, gue di mana kok anjing? Mana nih? Delaware. Candy. Gue gak tau. Oh, itu Deku. Itu Deku. Delaware Deku deh. Deku, Deku. Gak ada. Dikit. Oke, sekarang pertanyaan beneran pengetahuan umum dan IPA dan IPS. Ini pertanyaan seputar pengetahuan SMP. Jadi yang bisa jawab dapat ini, yang nggak bisa jawab langsung dicolekin ini sama yang menang. Pertanyaan pertama, gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan disebut. Saya Pak Guru, apa? Gerak peristaltik. Depok, gokil bro. Pertanyaan berikutnya, apa itu litosfer? Litosfer. Ini bagian permukaan di luar bumi, litosfer kan? Ada tuh di luar bumi. Lanjutnya? Yang melindungi bumi dari sinar matahari. Itu atmosfer. Litosfer. Salah. Saya Pak Guru. Ya. Permukaan bumi? Iya, apa? Anjing dosen gua kelihatan. Oh iya. Lagi. Goblok. Lu tolong robek ijazah anjing. Oke, jadi buat yang belum tahu, litosfer itu adalah kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Kita lihat apakah Re pulang-pulang ijazahnya di ini ya, di pertanyaan kembali. Ijazah direvisi. Ya, 1, 2, 3. Ini tampar orang lagi nyelang gua, Babe. Gua jadi gear 5 anjing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lumba-lumba bernapas menggunakan. Pak Guru. Baru-baru. Betul. Yes. Siap-siap pertanyaan berikutnya, oke? Okay. Jika aqua di Konosuba dikutuk menjadi air lalu berubah menjadi wujud gas, apa nama prosesnya? Penyubliman. Menguap. Betul. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika Luffy dilontarkan oleh Kaido dan jatuh menuju bawah, hal tersebut disebabkan oleh? Wah, gravitasi. Bagus! Apa badan PBB yang berfokus pada kesehatan dunia? Wah, saya Pak Guru. WHO. Apa nama Jepang dari PPKI? Ini apa? Saya Pak Guru! Bulutan. Agusatsu. Ibu kota dari Brazil. Brazil itu Brasilia. Brasilia, seriusan? Ada nih, no. Ibu kota Singapura apa? Singapura. Oke, yuk, pertanyaan terakhir nih, ibu kota lagi deh. Jangan-jangan mereka juga enggak tahu. Apa ibu kota Kanada? Itu lautan api. Saya Pak Guru Kanada. Saya Pak Guru. Oh, bukan.
emang kayak Singapura. Vancouver. Salah. Saya sama Toronto. Bule enggak tahu buat Toronto. Oke, ibu kota dari Kanada itu Ottawa. 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 Udah deh. Ottawa. Iya, iya, iya. Ottawa. Oh, iya, iya, Ottawa. Sorry, baru ingat, baru ingat, baru ingat. Benar kan? Baru ingat, baru ingat, baru ingat. Baru ingat, baru ingat. Biar biar lucu, biar lucu. Dan berakhirlah ronde 3, guys. Game 3 dari 17.